Qala musallim rahimahullahu ta'ala Qala Wa ammal azaru Dan adapun azar Ini tentang ya, Bencana ilmu Dan tanda-tanda ulama akhirat Dan ulama Suq jadi tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su. Berarti ada guru kiai yang su. Jadi ada guru yang su. Kiai yang su. Kata Imam Ghazali. Jadi kita jangan sembarangan untuk pilih guru. Apalagi di zaman sekarang ini zamannya Imam Ghazali. Apalagi di zaman sekarang, jangan mudah kita cepatnya mengikut. Apalagi kita ngelihat di YouTube, jangan mudah. Nah, pertama dari Al-Quran dari Al-Hadis sekarang dari asar kaum ulama. Wa amal asaru dan adapun pun asar perkataan ulama, perkataan sahabat, perkataan ulama. Fakat qala maka sungguh berkata Umar radhiyallahu anhu inna akhwafa ma akhofu sesungguhnya yang paling takut apa yang aku takuti ala hadzil ummati atas ini umat adalah al munafiqul alimu orang munafik yang alim. Ini yang berapa ini? Munafik alim. Munafik alim. Kiai bukan ya? Kiai ini. Muridnya ada. Na'udzubillah. Ini jangan sampai kita kayak begini. Munafik tapi alim. Muridnya banyak. Qalu mereka bertanya wa kaifa yakunu munafikan aliman Bagaimana orang itu munafik lagi alim Bagaimana bisa begitu ini orang munafik alim Ini kita perhati ini Jangan tekap telinga kita jangan tekap mata kita Perhatiin Karena ini penting supaya kita jangan termasuk di dalamnya Jangan sampai kita masuk dalam ini. Ini Imam Ghazali yang bicara. Qala kata Imam Ghazali alimul lisani jahilul qalbi wal amali. Dia itu orang yang alim lidahnya. Jadi kalau ngomong tetes, ceramahnya cakep. Membuat orang tersihir kalau dia dengar. Duh, kalau orang dengar omongannya meleleh tetes alimul lisan alim lisannya cakep ngomong ilmunya cakep tapi jahilul qalbi wal amal bodoh hatinya dan amalnya nauzubillah summa nauzubillah min ini di zaman Imam Ghazali. Ini zamannya Sayyidina Umar, ya Umar Sayyidina Umar ngomong kayak begitu. Bagaimana zaman kita sekarang? Lebih banyak lagi orang munafik. Kagak munafik, memang kagak munafik yang tapi munafik amali. Munafik itu kan namanya, munafik. di sini cakep di sana jelek. Wa qala al Hasanu rahimahullah berkata oleh Hasan rahimahullah la takun mimman yajma'u ilmal ulama wa taraifal hukama'i wa yajri fil amali majras sufahai berkata Imam Hasan rahimahullah Hasan Basri Latakun takun janganlah engkau menjadi termasuk mimman yajma'u orang yang mengumpulkan ilmal ulama ilmu ulama wa ta wa taraifal ukama berita-berita para hukama wa yajri fil amali majra dan berjalan ia pada amal tempat berjalannya orang-orang yang bodoh. Berarti apa? Ilmu ulamanya banyak. Perkataan hukamnya banyak. Tapi amalnya amal sufaha inna Berbuat ini, berbuat itu. Kejar ini, kejar itu. Buat dirinya Bukan buat agamanya Buat nafsunya yang dicari terus buat diri, sampai kapan kita untuk buat diri kita? Dunia nggak ada habisnya, Pak. Dikejar, 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 habis, habis, habis. Meninggal dunia jadi rebutan. Coba, saya suka merenung kalau makan nasi. Makan nasi kita. Enggak sampai penuh piring udah kenyang aja. Enggak bisa kita makan lagi tuh. Kan gitu. Makan nasi juga bayang itu. Artinya apa? Nih, dunia sebegini. Tapi ketika kita makan lalu kita bagi orang-orang, apa rasanya kira-kira? Hati damai, sejuk hati. Dan sesungguhnya ketika kita bagi-bagi itu yang kita punya apa yang terjadi? Doa-doa akan diberikan kepada kita. Nama kita pun akan menjadi baik dan harta kita enggak bakal berkurang. Hmm. Nih. Janganlah engkau menjadi seorang ulama. Janganlah engkau menjadi seorang termasuk orang yang ngumpulin ul ilmu ulama, kabar-kabar para hukama, sementara ngamalnya orang sufaha, orang bodoh. Jangan sampai begitu. Ilmunya banyak, ya. ngomongnya tetes kalau ceramah orang. tersihir tapi amalnya amal orang bodoh wa qala rajulun li abi hurairah radhiyallahu anhu berkata seorang laki-laki kepada abi hurairah radhiyallahu anhu uridu an ata'allama al ilma wa akhafu an udayyi'ahu faqala kafa bi tarkil ilmi ida'atun lahu Kata seorang laki-laki kepada Abi Hurairah, "Uridu, aku ingin an ata'lama bahwa aku ingin ngaji. Al-ilm mengaji ilmu. Wa akha wa akhafa. Dan aku takut. Ya, atam ata'lama. An udayahu bahwa aku takut bahwa aku dapat menyanyiakan ilmu." Fakola maka beliau berkata kafa cukuplah bitar kil ilmi dengan meninggalkan ilmu idoh atun lahu itu menyanyiakan bagi ilmu. Jadi kalau begitu ngaji aja, jangan berhenti ngaji terus. Nih kita ngaji ada kelas satu, kelas dua, kelas terus. Jadi zaman Rasulullah ada nggak kira-kira? Nggak ada. semester 1, semester 2 ada enggak? Enggak ada. Ini buat apa semester-semester begini kita gunakan? Ini ijtihad para ulama supaya apa? Biar ada ghirahnya, biar tertata, biar teratur, biar termanage. Lebih baik lagi. Gitu. Jadi ngaji itu enggak ada batasnya, terus ngaji nggak ada batasnya saya juga masih ngaji juga terus nggak ada batasnya terus nggak ada batasnya jangan tinggalin ngaji terus Jadi kalau nggak ngaji kita termasuk ido atun luhu menyanyiakan ilmu. Ini kutipan Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali yang kutip kira-kira ini pentingnya seapa menurut Imam Ghazali ini? Kalau imut Imam Ghazali kata-kata ini merupakan kata-kata yang penting bagaimana kita? Beliau sampai mengutip ini wakilah li Ibrahim bin Utbah dan dikatakan kepada Ibrahim bin Utbah ayun nasi at nadaman nadaman manusia apa yang paling panjang penyesalannya manusia apa yang paling panjang penyesalannya jadi nyeselnya bukan main nyesel banget nyesel banget kita suka dengar ada orang begitu ngomong nyesel banget tolongin dia kenapa segitu doang ingat lagi kan ada orang begitu amma anyway, fi okay. a amma fi ajli dunya fasaniul ma'rufi ilaman la yashkuruh ini amma adapun fi ajli dunya pada yang segera dunia yaitu masalah dunia di dunia di dunia nolongannya di dunia Fasani yaitu orang yang berbuat kebaikan ila man la yaskuruh, kepada orang yang tidak berterima kasih kepadanya. Dia udah tolongin lalu dia enggak terima kasih. Kalau gue tahu gua kata tolong itu kagak ada terima kasihnya. Tapi kita jangan mengharapkan terima kasih. Jangan mengharapkan terima kasih ketika kita udah nulungin orang. Tapi kita, ketika kita sudah ditolongin orang, ingat. jangan sampai kita enggak berterima kasih. Seimbang. Nah ini jangan sampai kita jadi orang yang kayak begini, enggak pandai berterima kasih. Jangan sampai. Kenapa? Akan diseselin orang. Kalau gue tahu, gue gak tolongin dulu tuh. Biar dia mati aja. <laughs> Udah ditolongin malah ngelunjak begitu. Jangan sampai kayak begitu. Yang kedua, wa amma indal mauti adapun ketika mati, fa'alimun mufritun. Maka orang alim yang melampaui batas, nih dia ilmunya banyak tapi melampaui batas apa? Berbuat keharaman itu melampaui batas. Punya ilmu banyak tapi mulut pelanggaran. Nauzubillah, nauzubillah Jangan sampai melakukan itu. Ilmunya banyak tapi melakukan pelanggaran yang haram-haram masih dikerjain juga enggak apa-apa dah, enggak apa-apa dah. Orang lihat. Nauzubillah. Jadi diusahakan kita udah tahu sudah ilmu jangan melakukan yang haram. Ini haram tinggalin. Jangan sampai dikerjain juga tuh haram. Apalagi ini banyak. Usahakan perbuatan kita minimal mubah. Usahakan itu mubah. Paling sedikit mubah. Dan lebih baikin lagi apa? Mubah, rubah menjadi berpahala. Mana? Makan. Niatin supaya bisa berpahala. Mana? Niatin supaya ntar malam pengen ngaji nih. Biar kagak lapar gitu ya. Makan. Makan aja banyak-banyak tidur niatin tidur entar malam biar kuat nggak begitu ngantuk banget gitu minimal perbuatan kita segitu sepanjang hari terus nggak ada yang haram ya kalau ada sesuatu yang haram hilangin kalau punya HP masih ada aja ngelihat yang haram-haram HP-nya buang <gukuluh> ya ini HP-nya masih dikekepin aja gitu ya <guluh> Ya, kalau ada HP, HP-nya suka ngelihat yang haram-haram mulu, lihat film-film yang begitu, ya. berarti enggak sanggup diuji sama HP. Baik orang kecil maupun orang gede besar, orang tua, itu berarti HP-nya disingkirkan. Belum pantas pegang HP. Kenapa tuh ujiannya ujian orang kelas umpama dia TK itu ujian kelas SMP kelas SD kelas SMP kelas SMA hilang itu kita kalau udah sanggup nah baru silakan pegang lagi begitu. ya kan begitu orang kalau diuji umpama ya diuji nggak maju-maju nggak lulus-lulus berarti ini nggak bukan tingkatan dia berarti jangan dikasih ujian ini ganti ujiannya yang yang rendah atau HP-nya ganti yang telepon aja gitu. <laughs> Kalau orang kepengen bener begitu, kecuali dia nggak kepengen bener masih pegang tuh HP, <laughs> masihiat mulu dia. Ini namanya orang bodoh. ya yeah dia mau membinasakan dirinya. Wa qala Khalil bin Ahmadah, wallahu a'lam bissawab.